Pak. Muajin nih, muajin nih. Burungnya, burungnya jalak balik gitu. Alhamdulillah Pak, Masya Allah. Erik. Jalan Allah. Ini Masjid Enam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Ya. Itu kan simbol apa, memperjuangkan dakwah itu apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita, apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin nama aja Enam Suhada. Enam Suhada ya. Enam Suhada dipasang di sini. Enam Suhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah. Ya. Satu call aja. Oh, Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Enam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam-dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja. Masjid Enam Suhada sebentar lagi selesai, dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai dua, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai dua. Inilah Masjid Enam Suhada 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai dua. Inilah Masjid Enam Suhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor satu. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Suhada yang sangat bersejarah. Ya,
dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50 Saidi Pramuko, tukang donat dari Parung Cuber, tertua di semesta Fasmir Sobron Jamil. Kesabaran dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.